ejekan, bahan lawak oleh ahli keluarga tu tadi, ambil daripada sudut pandang yang positif, bukan ambil daripada sudut pandang yang negatif. Doktor, mungkin bagi orang lain masalah ini kecil, namun pada saya tidak. Begini, sebelum berkahwin berat badan saya cuma 55 kilo, namun selepas bernikah saya mengalami kemalangan dan berat badan saya naik mendadak sampai mencecah 80 kilo. Tu dia ha. Sejak dari itu saya lihat suami saya sudah dingin pada saya. Pernah saya terbaca mesej yang dihantar oleh ahli keluarganya kepada dia. Mereka jadikan kegemukan saya sebagai bahan lawak dalam perbualan dan menuduh itu punca kami gagal untuk dapat anak. Okey, saya sangat berkecil hati. Sudah hampir setahun saya cuba menurunkan berat badan, namun penurunan tidaklah terlalu ketara. Kata doktor, saya sukar mendapatkan berat badan asal 55 kilo kerana umur sudah pun menjangkau 37 tahun. Doktor, saya ingin mohon cerai daripada suami dan adakah tindakan saya ini betul? Jawapannya tak betul. Okey, jawapannya tak betul. Mohon cerai tak betul. Alasan kerana kita ni naik badan, okey, dan kita nak mohon cerai, ni terbalik ni. Patut suamilah kata dia nak ceraikan kita. Ini kita pula mengalami satu masalah jiwa seorang-seorang, ya, murung seorang-seorang dan cuba untuk mohon cerai daripada suami. Jadi kalau tanya saya betul, memang tak betul lah. Kan? Sepatutnya apabila kita sedar bahawa kita naik berat badan dan kita pun belum ada anak kan, bermakna masih terang-tang-tang-tang-tang. Walau 37 tahun kan, maknanya alignment semua tu masih elok lagi. Jadi oleh sebab itu, ya, ambillah usaha untuk turunkan berat badan. Doktor kata susah, doktor tak kata mustahil. Ada beza tu, ada beza antara susah dengan mustahil. Susah maknanya kena berusaha sungguh-sungguh. Mustahil maknanya memang takkan mungkin. Jadi sebab itu doktor kata susah. Sebab apa? Kalau datang daripada keinginan kita yang sangat dalam untuk mengubah penampilan kita, kita boleh lakukan kan? Jadi kena sungguh-sungguhlah jaga makan kan? Ini selera bukan main kan? Kita dah tahu kita ada berat badan, kita pergilah ikuti program-program pemakanan, diet, ya, program-program exercise, zumba ke apa ke, buatlah supaya kita dapat turunkan berat badan kan. Dan doktor kata mustahil 55, tapi doktor tak kata tak boleh capai 60-65 kan. Bayangkan kalau 80 kilo turun sampai 65 kilo, turun 60 kilo, itu pun dah bulat mata suami tengok kita balik tau. Jadi jangan kita pandang rendah kan untuk kita melakukan sesuatu usaha untuk menurunkan berat badan kita. Kan jadikan apa ni ejekan, bahan lawak oleh ahli keluarga tu tadi, jadikan ambil daripada sudut pandang yang positif, bukan ambil daripada sudut pandang yang negatif. Patutnya bila kita terbaca mesej-mesej tu bahawa kaum keluarga jadikan kita bahan lawak, kaum keluarga mengejek-ngejek kita, tak percaya kita, masa tu kita kena lebih positif lagi. Dalam dunia ni ada dua jenis manusia tau, dua jenis manusia. Manusia yang pertama apabila dicabar dia lagi menjadi. Manusia yang kedua apabila dicabar dia lagi teruk jadinya. Contoh katalah orang katakan kita, awak ni ya, awak ni memang gemuk sampai ketua. Kan? Macam mana kita terima kata-kata tu? Kalau kita jadi manusia yang pertama, kita kata, baik, tak apa, itu kata engkau, bukan kata aku. Kan? Aku akan buktikan, dalam masa 6 bulan, berat badan aku akan turun daripada 80 kilo jadi 70 kilo. Kemudian 70 kilo jadi 65 kilo. Aku akan buktikan, aku akan lakukan, akan buat apa saja untuk turunkan berat badan. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua, okay, bila dicabar, muka macam kau ni jangan haraplah boleh turun berat badan. Bila kena cabar, dia jadi macam ni. Yelah, aku tahulah aku hodoh. Aku tahulah aku ni gemuk. Aku tahulah aku ni tak bagus. Itu orang yang kedua. Jadi kita nak jadi orang pertama ke nak jadi orang kedua? Semuanya adalah pilihan kita. Hidup ini pilihan. Kita boleh pilih untuk turunkan berat badan. Kita boleh pilih untuk meratap, menangis, merintih dan tidak berbuat apa-apa. Kan? Dan akhirnya kita layan perasaan kita nak minta cerai daripada suami. Sedangkan suami tak kata apa-apa pun. Kan?
Kenapa suami tak kata apa-apa? Sebab suami sayang kita, satu. Dan kita sayang tak suami sayang? Kalau sayang, maka kita lakukan perubahan untuk seronokkan hati suami. Tak ada suami yang tak suka apabila isteri dia kembali penampilannya menjadi terang-tang-tang-tang-tang tu tadi kan. Jadi sebab itu kita kena usahakan. Sebab kita sayang suami kita, maka kitalah nak gembirakan dia, nak bahagiakan dia. Maka berkorban apa sahaja kan. Jangan hanya kita layan kata-kata daripada orang yang ada di sekeliling kita yang tidak menguntungkan kita. Okey, jadi insya-Allah ya, ambil kata-kata itu sebagai satu cabaran, buat satu perancangan untuk turun berat badan. Dan seperti saya kata, janganlah fikir 55 kilo, dapat turun 10 kilo pun sudah cukup hebat insya-Allah.